Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga pada sehat walafiat ya guys. Nah, saat ini gue dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Tapi rutenya ini rute yang jarang sekali digunakan oleh pengendara-pengendara lain ya guys. Mengapa? Karena rute ini sangat kenal sekali rawan akan kejahatan ya guys, seperti begal atau tindakan-tindakan kriminal lainnya. Tapi rute ini tergolong cepat untuk sampai ke tujuan. Cuman sayangnya penerangan jalan belum begitu memadai di daerah yang akan kita tempuh nanti ya guys. Nah, ini salah satu jalan raya Kresek Tanara menuju ke arah Malaraja. Ntar ada jalan yang lebih gelap lagi, itulah jalan yang sering ditakutin sama pengendara lain untuk melintas, karena emang kanan kirinya itu kayak kebun-kebun gitu ya guys. Bentar lagi kita melewati tempat yang tergolong rawan. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Selamat semua sampai tujuan. Nah guys, ini adalah jalan yang terbilang cukup rawan ya guys. Sekarang ini udah pukul 12:30 lewat 25 menit. Udah lumayan sepi jalan. Tapi ada sih masih lalu lalang salah satu motor ya, tapi nggak begitu ramai karena emang mereka nggak ngelewatin jalur ini. Nah, di sini yang katanya sering sekali rawan ya, baik itu rawan begal ataupun rawan-rawan dari gangguan makhluk yang tak kasat mata ya guys. Tapi mudah-mudahan sih kita aman-aman aja nih. Intinya yang penting kita selalu waspada, fokus, dan jangan lupa berdoa. Nah, itu aja ya guys. Nah, buat kalian yang mau melintasi di daerah sini, gue saranin jangan sendirian ya guys, karena daerah ini terbilang cukup rawan akan kejahatan. Untuk rutenya sendiri di sini sangat lumayan cepat ya guys. Jadi kalau kalian itu dari Banten Lama, ambil rute jurusan Pontang, terus ikutin arah ke Tanara, lalu ke Kresek. Dari arah Kresek langsung bablas ke Balaraja, Tangerang, terus Jakarta ya guys. Jadi sebenarnya lebih cepat di sini, tapi sayangnya emang daerah ini gelap gitu. Kalau masalah kemacetan enggak di sini, karena memang jalan ini jalan jarang dilalui kendaraan lain ya guys. Intinya tetap waspada, hati-hati, dan fokus di jalanan.
Sekarang kita udah nyampe di salah satu pasar tradisional yang ada di daerah Kresek ini ya guys. Namanya sama, namanya Pasar Kresek. Jadi kalau udah ngelintasin Pasar Kresek, udah aman ya guys. Jadi ntar kita tinggal menuju arah Ringin, terus lagi ke Balaraja. Dan bisa bablas dari Walraja, bablas yang ke Tangerang atau ke Jakarta ya guys. Ini udah malam tapi masih ramai nih aktivitas pasar sini karena emang pedagangnya sampai subuh sambil nungguin barang datang kali ya guys. Nah, sekarang kita udah nyampe di Pasar Ceplak. Dimana Pasar Ceplak ini juga pasar yang lumayan besar ya guys. Ini berarti udah deketnya sama Balaraja. Karena di depan ada pertigaan, kita ngambil ke kanan untuk melanjutkan ke arah pulang ya guys. Kalau lurus itu bablas ke Balaraja. Nah, posisi sekarang ini kita melintasin salah satu rumah sakit yang sangat terkenal di daerah sini. Namanya Rumah Sakit Umum Daerah Tobak. Nah, kalau ini namanya kawasan Gudang Biru ya guys. Kawasan Gudang Biru ini bisa dikatakan pergudangan. Jadi banyak pabrik-pabrik distributor di tempat ini ya guys. Di depan kita ntar ngambil ke arah kanan, arah ke Serang ya guys. Jadi kita mau bablas sebentar lagi nyampe di tujuan, yakni di rumah kita di Ciapus ya guys. Oke, buat kalian yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini biar terus berkembang dan bisa terus menambah wawasan buat kalian. Biar gue juga semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa di-share ke teman-teman media sosial lainnya ya guys. Oke, gue akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, akhirnya kita nyampe juga di rumah dengan selamat. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.